Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ren Moto Vlog. Oke, teman-teman, masih dalam keadaan suasana pagi. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke, teman-teman, ini kita melanjutkan perjalanan yang mau menuju ke Plikon, teman-teman. Tagas reading pagi, tipis-tipis saja ini. Melewat pedesaan itu, teman-teman. Jadi suasananya, sepi jalanannya. Cocok sekali buat reading ini. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang sudah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkali lipatkan. Ini sepi teman-teman, jalan pedesaannya ini yang menuju ke Plikon ini. Lumayan lah kita sekali jalan bikin 3 atau 4 video, teman-teman. Oke, ini bentar lagi kayaknya sampai di Plikon ini. Kita gas reading di pedesaan, tapi nggak tahu nama desanya, teman-teman. Ini anginnya agak besar, bunyi suara angin, teman-teman. Kalau nggak ditutup kaca helmnya. Oke, ini naik tanjakan. Oke, wah, itu kelihatan, teman-teman. Gunung Tidar yang ada di tengah-tengah kota Magelang, atau paku buminya tanah Jawa, teman-teman. Oke, kita sejuk sekali nih reading melewati jalan pedesaan dan sawah-sawah kayak gini. Oke, nah itu kelihatan dari sini, teman-teman. Oh, di tengah sawah ada apa ini? Hotel atau penginapan nih, teman-teman? Atas itu kayaknya hotel ini kalau nggak salah. Tapi nggak. Kasuari, kayak penginapan-penginapan gitu, teman-teman, di
tengah sawah ini. View-nya bisa itu sih cocok, bisa melihat Gunung Tidar dan Kota Magelang dari arah atas sana. Nah, setelah ini kita sampai Plikon, teman-teman. Plikon Kabupaten Magelang. Ini kita mau ke atas, teman-teman, perempatan ini. Kita mau lanjut hunting di tikungan Plikon atas itu. Nah, oke, teman-teman, mungkin cukup segini dulu video readingnya dari saya lewat pedesaan. Ini sampai di jalan Magelang Bendungan ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.